I'm sick. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Aduh, suster ini salah nggak ya ngambil duitnya Bu RT? Duh, tapi suster butuh banget sama duit arisan ini. Gimana ya? Jadi bingung deh suster ini. Suster ini, nggak usah terlalu banyak berpikir kau. Yang kamu lakukan itu sudah benar, suster. Kapan lagi kesempatan ini bisa kamu ambil? Udah, bodo amat. Yang penting suster ini udah dapat duit arisannya. Yes! Ternyata seperti ini, Hantu Beta. Betul banget, Jun. Berarti kita berhasil. Iya dong. Yes! Aduh, Bunda senang banget. Akhirnya Keke bisa balik lagi ke rumah Bunda. Jangan nginep di tempat nenek mulu. Kalau misalnya nginep di tempat Bunda, Bunda akan kasih ini. Iya Keke, Keke nginep sini aja, temenin Om Asep sama Bunda Sumi. Iya dong, gitu. Oke. Asep. Ya Bunda. Kalau Bunda pikir-pikir, apakah benar emang si Bu Rete yang ngambil duit arisan itu, Asep? Bunda, dengerin aku ya. Bunda jangan seujon dulu. Kita cari tahu dulu tuh, itu uangnya benar hilang atau gimana. Tapi kan waktu itu, di malam itu, emang Bu Rete yang megang duit itu. Ya kemana lagi duit itu kalau bukan sama Bu Rete, Azeb? Yaudah, nanti aku cari-cari tahu deh, aku cari info ya. Beneran ya, cari info? Bener, Bunda. Kan lumayan buat modal kafe ini, buat sekolah Keke juga. Iya ya, Bunda ya. Lagian kamu juga belum dapat kerjaan kan? Iya sih, Bunda. Ya Bunda, aku bakalan cari infonya. Dengar-dengar, ada gosip lagi nih. Bu Sumi ngomongin duit arisan. Biangnya siapa ya kira-kira? Gak sabar pengen gue kasih tahu sama Hansen dan Kimora. Mana sih tuh Hansen? Yor sayur! Ayo pada ngayor! Ini temen amat ya, Bunda Sumi sama Bu Erta belum pada datang. Mana ya, orang belum pulang. Ada sayuran yang segar-segar tidak? Oh ada. Bunda Sumi mau dong. Apaan doa sayur yang segar? Sayur asem boleh deh. Sayur asem mau goreng tempe makan asin bu. Mana? Ayo kita ke sayur yuk. Permisi. Sarasita apa? Tedepi. Hari ini punya stok buah apa lagi dah? Oh ada pisang, ada jeruk nah, segar jeruknya. Bungkus. Aku mah nggak usah beli sayur-sayuran. Ntar mah numpang makan air sama Bunda Sumi. Masa numpang makan mulu? Makanya. Ya ampun, tumben-tumbenan Rosita mau pesan buah-buahan. Biasanya juga makannya gemblang. Ya kan jauh, gemblang ujung-ujung di Bogor. Puncak, ya gitu dah pokoknya. Oh, gimana gak padanya gemblang? Ya udah buruan, Terepi buruan. Waalaikumsalam. Aduh, kok suasana di sini makin panas ya? Ada apa ya? Bau-bau apa ya? Kayaknya Bunda mau pergi aja dari sini deh. Bunda kalau main pergi kan nggak jadi air, Bunda. Apa? Ada masalah apa sama saya? Aduh, Teh Devi. Hei, sini, majuan. Padahal kan somet banget. Emang nggak tahu? Apaan tuh? Kan duit arisan dibawa kabur dan hilang. Masa Bu RT ngambil duit arisan? Aduh, itu kabar lama, Teh Devi. Saya nggak tahu itu kabarnya, gosipnya. Mohon maaf ya, dijaga ya Bu. Mulutnya jahat banget. Bunda Sumi nggak boleh suka-suka. Bunda kan kayak es banget aku lihatnya. Aduh, sorry ya. Itu air matanya kayaknya air mata buaya deh, kayak sinetron. Ya sabar tuh Bu RT. Yaudah deh. Bunda nggak mau lama-lama di sini kayaknya. Aduh. Makin. Ya udah, Bunda pergi ya. Bye, Teh Devi. Ya kagak jadi belanja. Dan lu kok jadi. Gimana gua tadi? Ya aku kagak ngos. Ya udah, Bun.
Bu RT sabar ya, Bu RT. Bu RT pamit dulu ya. Ya, Bu RT enggak nyangka kalau misalkan Bunda Sumi seperti itu sama Bu RT. Nanti aku banyak ngomong deh ke ini Bunda. Iya, sabar ya Bu RT. Bilangin sama Bu RT, Bunda Sumi nanti Bu RT ganti uangnya itu arisan padahal Bu RT juga enggak ambil. Aku percaya kok bukan Bu RT yang ambil kok. Kita juga percaya ya. Ya makasih ya. Ini enggak jadi nyayur ini. Ya, enggak jadi nyayur dah. Ya udah, enggak apa-apa enggak jadi nyayur kan aku tetap mau dibuang. Iya, deh, siap. Udah buru bungkus. Aku ke mana ya? Ah. Ini nih. Oh, no. Oke. Strawberry habis. Mami kenapa? Mami gak bisa diginiin nak. Kenapa Mami? Kasih tahu Farah, Mami kenapa? Gara-gara uang arisan, Mami dituduh sama warga. Mami gak bisa, lebih baik Mami ganti uangnya nak. Tenang aja Mami, tenang, gak usah sedih ya. Farah bakal cari tahu siapa yang fitnah Mami, oke? Okay? Farah udah Mami gak usah sedih, oke? Okay? Makasih sayang. Akhirnya kerjaan gua, Kimora dan Rosmalina bikin kampung ini kacau berhasil juga. Semakin seru nih kayaknya, makin berantem. Pak Vijay, iya. Tahu nggak cerita yang itu tuh, yang Bu RT katanya ngambil uang arisan? Oh iya, abang juga dengar tuh. Aku nggak percaya loh bang. Justru abang juga gak percaya kalau sampai Bu RT ngambil uang itu kan. Iya makanya. Kan dia baik banget ya bang. Iya kemarin aja dia minjemin abang kan buat bayar kontrakan sama iuran motor. Nah tuh dia. Ih aku rasa nih ya ada yang jahat ya mau fitnah Bu RT ya. Iya sih kayaknya. Tapi coba deh ntar abang cari info. Iya bang. Iya bang beneran itu bantuin kita jadi detektif. Dah. Iya ntar abang deh yang cari. Bang, apa? Sambil mikir nih gimana caranya kita bantuin Bu RT ngemil yuk. Boleh tuh. Aku punya cemilan nih. Mana apa sih? Ini bang, abang. Ini tuh Moritz dari Moritz. Enak deh bang. Coba abang cobain ya. Iya. Enak banget. Renyah banget tuh. Aku tuh ketagihan. Setiap malam kalau nonton HKB aku tuh selalu nyobain ini. Bagus kan? Enak banget. Enak aja. Masa mereka doang yang sering dapat endorsan? Gue enggak. Moritz. Cobain enak banget. Gak bawa bang apa keripik aku mana kan tadi dari situ taruh di situ kan ini kali ini punya abang dari tadi abang pegang masa nggak ada bang ya nggak apa-apa lah biarin aja kita berdua aja ya ada yang mau nggak ya iya keren enak banget. Mampus gue bawa kabur satu. Woi, depan sana abang cari tahu dah. Gak ada ya? Gak ada. Bang, udah. Ini taruh aja dong. Ada yang mau ikut? Gak usah, aku tunggu sini aja. Ya udah, makasih ya. Ada bang, siap ya. Enggak kalau cuma sabar, kan salah tuh. Ya. Kim, kenapa sih Rosma? Ini panu apa kutil? Bus, mulutnya sembarangan deh. Kalau ngomong masa gue cantik-cantik begini panuan? Lah ini Caca Dencang. Enak aja bukan. Bekas apa sih? Ha! Ade! Hansel lo selalu ngagetin deh. Kasih kode dia. Ya, Rosma, ini tuh memang itil kuda. Ngomong mulutnya lah. Kok lucu ya? Kenapa si Hansen tiba-tiba muncul? Sekarang gue mendengar dari kalian kabar terbaru tentang kampung ini. Oh iya Cang. Biasa aja kerjanya. Jadi gue gini. Jadi gue ngintipin Bi Sumi. Lalu lagi ngobrol Lita Manja sama si Asep itu Cang. Asep Hani Bani Suitiku. Lalu Bencang. Ini satu lagi deh. Biasa aja bimbingnya. Lalu dia bawa Ani-Aninya itu yang kelinci Cang. Nah udah gitu tau gak? Mereka tuh menceritakan tentang kehilangan duta arisan. OMG! Lalu?
Ya gue gak tahu itu yang nelen duta aritan itu siapa, Cang. Aduh, bukan apa-apa. Mulut lu bau banget. Aduh, tadi habis makan bangke, tikus. Hansen. Sekarang giliran lo, Kim. Aduh, Hansen. Ya udah. Jadi gue tadi ke pangkalan ojek. Kemudian di sana ada si Rosita sama Bang Vijay. Dan mereka ngobrolin hal yang sama dengan yang lo bilang tadi. Oh iya? Tentang duit arisan, tuh Hansen. Oh, ternyata begitu. Tadi gue juga lagi ngegepin Bu RT sama anaknya ngomongin tentang arisan. Tuh kan? Tapi ini bakalan berita bagus nih buat kampung ini. Makin seru, makin heboh, semuanya pada berantem. Bener nggak? Iya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku suka itu. Ayo, ya, mendingan kita cabut dari sini. Iya, kita tes dulu dong. Tes apaan? Oh, ya, tes gimana ya? Tes lebih cantik gitu ya. Satu, dua, tiga. Udah. Tolong, gak bisa. Duh, yang suster Eni lakuin salah gak ya? Enggak, Eni. Ayo, semangat. Jalan. Waduh, apaan itu si Eni? Curigakan banget. Ih, ngapain lagi berhenti sih, Eni? Tapi bodo amat. Suster Eni gak peduli. Ayo, ayo, Eni ya. Akhirnya, gue bisa cari info nih. Halo, Eni. Ah, udah, bodo amat. Suster Eni gak peduli. Mending Suster Eni pulang aja. Kok gue makin curiga ya sama Suster Eni? Yaudah, gue cari info aja. Gue ikutin dia dah. Bang Vijay, lu ngapain di sini? Gue ikutin Eni, Farel juga ngapain? Ya ikutin Eni lah. Lu ngapain berdua di sini? Juga sama. Sama. Ya udah kita cari. Ya udah. Bareng-bareng. Ayo. Pelan-pelan lo jalannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum ibu. Eni, ya Allah Eni. Piato Farel Eni. Alhamdulillah ya Allah ini. Harganya ya, ibu ya. Iya, enggak apa-apa yang penting ini biar sehat, nyari rezekinya gampang ini. Ibu terima, ini buat belanja ibu setiap hari. Jangan boros ya. Iya, makasih ya. Ini aja. Ya, iya, makasih ya. Pokoknya jangan boros. Ya. Eh, Rel, lihat tuh. Suster Eni sama siapa tuh? Sama ibu tua. Wah, bray, gue yakin bener tuh. Dompet tuh pasti punya nyokap gue tuh. Serius, itu punya Bu RT? Pasti. Ya, yakin bener gue. Ayo, coba. Jangan berisik. Santai aja dong, bray. Jangan berisik. Yaudah, ini pamit ya, ibu ya. Ini gak nginep dulu. Eni? Eni? Loh, kalian ngapain di sini? Wah, bener dugaan gue. Tuh pasti dompet nyokap gue kan? Ini dompetnya Bu RT, Rel. Udah pasti tuh dompet nyokap gue. Ya. Jadi Eni, di sini buat ya. Barang bukti. Maaf ya ibu ya. Eninya kita mau ajak ke nyelesain masalahnya dulu nih, bentar. Maaf ya bu ya. Ini kenapa nih ini? Enggak apa-apa. Kita pinjam dulu bentar ya. Ini enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa, Mbok, enggak apa-apa, Mbok. Ayo. Ini kangen sama ibu ini ya. Ayo Rel, kalau bawa itu buktinya bawa. Ayo. Kamu ketahuan nyuri uang arisan. Aduh, Rosmalintil seneng deh akhirnya si perempuan disini itu ketahuan nyuri uang. Ternyata busuk banget. Selain dia centil, ganjen, ternyata juga maling. Tuh. Dan gue juga baru tahu ternyata orang tua ini tinggalnya di sini. Dengan gampangnya kita adu domba penduduk sini, ya kan? Kebanyakan gaya sih si Eni itu. Lu juga gaya. Enggak dong, kita kan enggak maling bencang. Udah yuk kemana lagi kita? Kita cari lagi. Gua ikut. Ha! Ya udah, yuk cus kita ke sana. Bunda. Kenapa? Aku
aku mau nyelesain masalah biar nggak berlarut-larut. Jadi gini aja deh Bunda, daripada Bunda berpikiran negatif tentang Bu RT, lebih baik uang arisan Bu RT ganti aja ya Bunda. Aduh, sebenarnya sih Bunda tidak ada masalah. Selama duit tidak nongol di depan Bunda, berarti Bu RT adalah penanggung jawabnya. Ya udah, makanya dari itu Bu RT mau tanggung jawab, Bu RT ganti semua uangnya. Masalah uang mah kecil, yang penting persahabatan kita jangan sampai deh. Ya Allah, pusing Bu RT. Oke, semua masalah ini gak boleh berlarut-larut. Eh, itu diminum dong, kan sudah dibikinin. Makasih lo ya. Endul, bukan ketawa lagi. Wah, aku hampir keselak. Mulutnya Bunda kayak biawak. Ampun, ngomongnya suka benar. Aduh, Bunda. Jadi gini aja deh ya, nanti aku akan ganti semuanya itu uang. Tapi Bunda janji ya, bantuin aku juga cari itu kemana dompetnya. Ya, nanti Bunda bantuin. Ya. Kalau dipikir-pikir, tuh dompet nyelip kemana ya? Makanya aku sendiri tuh, aduh, pusing deh kalau mikirin itu gitu. Kok bisa dompet nggak ada? Udah, nggak bisa dipusingin. Nanti aja dompet itu balik sendiri, Bu Rete. Ya udah, aduh, pusing kali. Aduh, Bunda. Asal parah, Bunda kan? Ya sih, kalah. Bunda, ada aneh. Duduk. Ini dalangnya nih Bunda. Udah. Oke. Sabar. Semuanya. Ini ada apa Bunda mau tanya sama Asep, sama Babang Vijay, sama Farel. Ini ada apa? Jadi. Ya, jelasin Sep. Jelasin ya. Jadi tadi aku tuh mergokin si Suster Eni ke rumah ibunya. Terus ngasih dompet tuh, itu. Dompetnya udah sama Farel. Farel tuh. Ini dompet Mami, Nek. Benar, ini dompet yang tadi pagi. Iya. Kita ikutin dia, Bun, tadi, Bu RT. Udah kan udah nyari info. Bun. Bu RT maafin suster ya. Suster emang yang ngambil duit arisan itu. Kenapa ada apa sih? Ini ceritain. Eni, kenapa sih? Di HKB ini lu selalu saja bikin rusuh, Eni. Udah, dengerin penjelasan Suster Eni dulu. Kasih alasannya. Coba cerita. Jadi Suster Eni tuh ngambil duit arisan itu karena butuh banget buat bantuin orang tua yang lagi sakit. Memang kamu gak digaji dari Mak Lela? Udah 3 bulan ini Suster Eni gak dapat gaji dari Mak Lela. Astaga. Astaga. Emang bener-bener ya si Lela ya. Ya ampun. Aduh, gimana ya? Ya udah. Oke. Kali ini kita maafkan Eni, tapi kamu jangan mengulangi Eni. Bunda Sumi baik deh. Makasih ya Bunda udah maafin Suster Eni. Makasih juga ya Bu RT. Ya sayang, sama-sama. Yang penting jangan diulangi ya. Kalau ya butuh apa-apa cerita ke kita. Kita di sini apa seperti orang tua kamu. Jadi kalau butuh apa-apa cerita, kita kalau ada rezeki kita bantu kamu. Jangan ngambil-ngambil kayak gitu, nggak baik, Nak. Iya, Suster Eni janji, Suster Eni nggak bakal ngambil uang arisan lagi. Ya udah, gini aja. Kan kebetulan kan Bunda butuh IRT, butuh yang bantu-bantu kafe. Kalau tahu gitu, gini aja. Siapa Suster Eni bantu-bantu Bunda di sini dan Suster Eni jadi IRT Bunda? Mau nggak? Oh, seriusan Bunda? Ya serius lah. Ya ampun Bunda, baik banget dia sama Suster Eni. Baik banget. Aduh, tuh itu Bunda Sumi. Bunda RT juga baik banget tuh Eni. Iya lain kali tuh ya. Dijaga ini rumahnya apa Bunda Sumi. Iya pasti Suster Eni bakal jaga sama Bu RT. Makasih ya semuanya udah baik sama Suster Eni. Ya udah. Oke, jadi ini semua salah paham. Saya juga minta maaf ya Bu RT ya. Oke, minta maaf ya. Maafin Suster Eni ya. Terus kita bertiga nggak dipeluk? Ya peluk juga. Oh.